menimpat bola, salam satu cinta dan salam satu hobi. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat tinggal. Barcelona berhasrat untuk mengambil langkah maju pada musim depan. Los Culés ingin menaklukkan Eropa. Liga Spanyol sudah berhasil dijuarai Barcelona musim lalu. Xavi Hernandez gagal total bersama Barcelona di kompetisi Eropa. Di Liga Champions, Barcelona gagal lolos grup dengan finish ketiga. Sementara di Liga Eropa, tim Catalan disingkirkan Manchester United saat playoff menuju 16 besar. Hal itu disadari oleh Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengungkap ambisi tahun depan untuk menaklukkan Eropa. Terakhir Barcelona menjadi juara di kompetisi antar klub Eropa saat menjadi juara Liga Champions 2014-2015. Artinya itu sudah berlalu sewindu. Kami ingin mengambil langkah maju musim depan. Kami ingin menaklukkan Eropa, kata Laporta di Esport. Untuk mewujudkan ambisi itu, Laporta pun fokus untuk memperkuat skuad menatap musim depan. Kontrak Xavi Hernandez yang tinggal setahun lagi masih ditunda pembahasan untuk menambah durasinya. Sejauh ini, Barcelona sudah mendapatkan satu pemain. Mereka menggaet Ilkay Gundogan yang kontraknya bersama Manchester City sudah habis. Ada beberapa prioritas. Yang utama adalah memperkuat tim. Kami setuju untuk membahas masalah ini dengan pelatih nanti. Tak ada masalah, kata Laporta. Mampukah Barcelona berjaya seperti sedia kala? Terkhusus saat dilatih Guardiola. Di mana saat itu Xavi selaku pelatih Barcelona menjadi pemain tim Catalan tersebut. Barcelona beberapa tahun terakhir mengalami pasang surut. Tim Catalan tersebut tampil inkonsisten baik di La Liga maupun di Liga-Liga Eropa. Tahun kemarin menjadi motivasi bagi Barcelona setelah berhasil menjuarai La Liga. Ini merupakan titik awal kebangkitan Barcelona di pentas sepak bola Eropa. Di bawah asuhan Xavi Hernandez yang merupakan legenda Barcelona, tentu para petinggi Barcelona dan para fans sangat berharap banyak agar Barcelona berjaya kembali. Kita lihat saja hasilnya. Sejauh mana Barcelona unjuk gigi di pentas sepak bola musim depan? Apakah ambisi tersebut terlaksana atau malah sebaliknya? Tentu semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Persaingan sangat ketat baik di La Liga maupun di Liga-Liga elit Eropa terkhusus di Liga Champions.